Ya, artinya work from home. It is also work at home. Or work from home and work for home. It's got the same meaning. Ya, apalah bedanya ya. Kita hanya duduk di meja, bongkar-bongkar buku. Nyapu halaman, nyapu lantai. Pak, bukunya kok nggak dirapiin sekalian, toh, Pak? Bukunya itu jangan cuma nyapu doang, dirapiin sekalian, bukunya, rumahnya. Dan dikata-katai sama istri saja karena sukanya hanya tiduran saja. Ya begitulah kesibukan kita di rumah ini, naik turun tangga. Ya kemudian kadang menyanyi. Ya apa sajalah yang bisa kita lakukan di rumah. Yang penting kita tetap produktif dan tetap semangat.